Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita di Alexis Coffee mau coba buka komunitas guys ya, atau berlangganan, atau bisa apa namanya itu gabung ya. Kalau lihat video kita kan ada tombol gabung guys. Nah itu jadi apa namanya langganan gitu ya, fitur langganan guys. Monggo aja guys, daftar per bulan ya. Itu kita sudah coba bagi 3 level guys, ada level 1, level 2, level 3 ya. Nah nanti salah satunya benefit pelanggan, kita akan kirimi merchandise ya, mau kita kirimi biji kopi guys, hasil roastingan kita sendiri guys ya. Kalau level 1 nanti kita kirimi yang 100 gram guys ini ya, kayaknya ini kebesaran guys wadahnya guys, gak apa-apa harap maklum guys ya. Terus kalau level 2 kita kasih 200 gram guys ya, 200 gram. Kalau level 3 kita kasih 400 gram guys ya. Untuk biaya ongkir kalau Jawa kita gratiskan guys ya. Kalau luar Jawa harap maklum guys, kita minta tambahan biaya ongkir guys. Ya, terus biji kopinya sesuai stok guys ya. Tidak bisa milih guys, sorry guys. Sesuai stok aja guys. Kita biasanya nyetok kopi green bean arabica 2 jenis ya. Nah, biasanya kita stok guys, terus kita roasting sendiri ya. Alat roastingnya guys, alat roasting kita kalau 100 gram ya kita roasting pakai ini guys. Kalau 200 gram ke atas bisa kita pakai ini ya, alat roasting mesin baru kita guys, karya kreasi anak negeri semua ya. Ini 200 gram masih bisa guys ya, bisa pakai alat roastingnya guys ya, nanti ya roasting sendiri di rumah guys. Kalau tidak ada yang berminat gak apa-apa guys, kita untuk konsumsi sendiri juga guys ya, untuk konsumsi sendiri guys. Habis sendiri ya. Terus bisa request juga guys, bisa request juga kalau misalkan mau bentuk bubuk ya, tapi kita blendernya adanya ini guys ya, Latina sama Nietzsche Zero ya. Monggo guys, di level berapa maunya. Kalau Latina biasanya kalau fine untuk kopi tubruk biasanya satu kita ya pakainya ya, kalau espresso agak gantung sini guys ya. Terus kalau filter biasanya kita pakai 4 guys ya. Kalau cold brew kita pakai 6, 7 ya. Kalau di C0 ada levelnya juga guys, monggo sesuai request aja guys. Kalau mau di grinder level apa ya, fine, espresso, biasanya espresso ini ya rentangnya kita ya. Ini filter drip ya ada tulisannya ya. Ya monggo mau di level berapa guys, kalau mau request di giling ya. Iya guys, bisa request juga guys ya, level roastingnya seperti apa guys yang diinginkan guys, mau light atau medium atau dark ya. Kalau light kan cocoknya untuk buat kopi filter ya, V60, sipon dan sejenisnya ya. Kalau medium, medium to dark ya untuk espresso guys, silahkan guys bisa di request ya. Kalau ini kita semua roastingnya medium to dark semua ya, karena untuk espresso guys. Tapi kadang bisa kita buat juga untuk filter ya, V60 dan kawan-kawan guys, sipon ya kita gunakan juga ya. Tapi biasanya kalau spesifik kalau kopi-kopi filter V60 biasanya yang mintanya yang light guys ya, yang roastingannya tidak terlalu dark begini guys awal-awal ya. Oke guys, ya guys kita selalu yakinkan ya, selalu fresh roast guys ya, selalu apa, kalau ada request baru kita roasting ya, baru kita roasting kalau ada request. Kalau sudah ada pelanggan ya kita baru roasting, fresh roast terus ya, bukannya kopi yang sudah di roasting seminggu dua minggu sebelumnya guys ya. Mungkin nanti lama di ongkir aja guys, ongkirnya tergantung ininya ya, kecepatan kirimannya ya. Oke okay. Ya guys, selain itu tentunya ada benefit-benefit lain guys ya dari bergabung dengan Alexis Coffee guys. Bisa ada nanti video khusus pelanggan ya, live streaming khusus pelanggan atau macam-macam guys. Nanti kita bisa adjust-adjust lagi ya apa yang bisa kita optimalkan guys. Bisa kolaborasi bersama ya dan segala macam guys. Ya, jadi monggo guys yang berminat bisa bergabung ya, level 1, level 2, level 3 guys ya. Ada biaya bulanannya guys. Bisa sebulan aja enggak apa-apa guys ya. Kalau tertarik bisa lanjut 2 bulan sampai bulan-bulan berikutnya guys ya. Oke guys, sekian dulu guys. Semoga bermanfaat guys. Terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum. Goyang jempol dulu guys. Salam seruput ya.